Tentu banyak. Terima kasih Tan Sri yang pengerusi. Terima kasih kerana beri peluang kepada saya untuk bahas di peringkat jantan kuasa B31, B31 Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Pertama sekali saya menyentuh butiran 020500 berkaitan dengan pembangunan prasarana. Apa yang saya ingin sempur di sini ialah sejauh mana kerajaan kementerian memantau tempat-tempat rekreasi seperti air terjun dan tempat-tempat pelancongan yang melibatkan sungai, bukit dan sebagainya, yang mana kita lihat hampir kebanyakan tempat-tempat sebegini sangat lemah di sudut penyelenggaraannya, termasuk dari segi kebersihan, kebersihan tempat jalan ataupun guard yang mengurus tempat, begitu juga termasuk tandas dan kemudahan bilik air, keselesaan. Dan ada tempat rekreasi seperti ini yang membahayakan pencemaran air sungai berlaku, ada di kalangan pelancong-pelancong domestik kita yang pergi ke tempat sebegini, mereka dijangkiti dengan kuman, jangkitan kencing tikus, ada yang terkena denggi dan sebagainya. Jadi sejauh mana kerajaan melihat tempat-tempat yang menarik yang dianugerahkan oleh Allah kepada negara kita yang begini banyak di seluruh negara kita ini diselenggarakan dengan baik, termasuk juga air terjun yang tertinggi di negara kita di Gunung Stong. Jadi sejauh mana perkara ini dilihat dan diselenggarakan, dinaik taraf untuk memastikan kualiti tempat pelancongan kita. Yang kedua ialah saya ingin tahu tentang projek pembinaan jambatan muhibah yang Yang Berhormat Menteri pernah menjanjikan perkara ini, di mana di rantau panjang ini penghubung, jambatan yang menghubung dengan negara kita adalah jambatan muhibah yang begitu lama, yang sangat sempit dan sesak. Dan perkara ini telah diisytiharkan oleh Yang Berhormat Menteri akan pembinaan jambatan muhibah untuk baru yang akan dinaik taraf. Jadi sehingga kini saya tengok tidak ada apa-apa. Sedangkan saya kira dah lebih 2 tahun saya kira Menteri mengisytiharkan perkara ini, dan saya ingin tahu statusnya macam mana dan bilakah projek ini akan dilaksanakan. Dan rakyat sangat menanti-nanti dan tertunggu-tunggu, dan kita yakin Yang Berhormat Menteri seorang yang sangat prihatin, dan sudah tentulah di sebelah kita sebagai di rantau panjang sebagai pintu masuk tempat pelancongan daripada Thai ini, kita ingin melihat image negara kita sekurang-kurangnya setaraf dengan negara jiran, insyaAllah. Yang seterusnya ialah saya ingin menyentuh berkaitan dengan 03000 kebudayaan, yang mana di antara program yang dibuat oleh kementerian iaitu kempen budi bahasa. Jadi saya ingin tahu sejauh mana pencapaiannya, dan saya kira apakah pihak kementerian, mungkin keperluan juga kempen budi bahasa perlu dibuat juga kepada ahli-ahli parlimen, termasuk kepada menteri dan timbalan menteri, supaya tak timbul isu sebagaimana disebut oleh Seputih tadi, perkataan-perkataan yang tak sepatutnya dilempar kepada sama ada ahli Yang Berhormat Wanita ataupun ahli-ahli parlimen yang lain. Jadi mungkin kempen budi bahasa ini perlu diperluaskan, dan saya ingin tahu setakat ini apa pencapaiannya. Dan begitu juga isu-isu berkaitan dengan masalah budaya masyarakat kita yang semakin merisaukan kita, termasuk dari segi tidak hormat orang tua, tidak menyayangi kanak-kanak, tidak mencintai keluarga. Mungkin perkara ini boleh diperluas lebarkan, insyaAllah. Yang seterusnya berkaitan dengan butiran 06000 berkaitan dengan perpustakaan. Jadi saya ingin tahu apakah program untuk menaik taraf perpustakaan dalam negara kita, termasuk juga perpustakaan desa. Sebab kita lihat di antara kegairahan remaja hari ini yang minat kepada media baru, mereka tak minat membaca buku. Jadi sejauh mana keberkesanan program yang telah dibuat oleh pihak kementerian, terutama di segi kempen membaca, dan apakah program yang dibuat terutama di desa-desa untuk memastikan peluang ataupun kemudahan perpustakaan ini dapat dinikmati, dan apakah kerajaan bercadang untuk bekerjasama terutama di kawasan pedalaman supaya di masjid, surau ataupun tempat-tempat awam ini boleh juga mereka menafaatkan untuk kita memperkasakan perpustakaan ini supaya budaya membaca ini menjadi budaya rakyat negara Malaysia. Dan saya ingin mencadangkan supaya suasana perpustakaan ini dinaik taraf supaya ia selesa dan menjadi tempat remaja seronok berada di perpustakaan,
dengan suasana yang selesa. Jadi perkara ini sejauh mana diberi perhatian dan dilaksanakan dalam tahun 2017 ini. Yang seterusnya saya ingin menyentuh butiran 1300 berkaitan dengan perbadanan kemajuan kerahsangan Malaysia. Sejauh mana usaha yang telah dibuat oleh pihak kementerian untuk mempromosi program hasil-hasil kraftangan dalam negara kita. Negara kita sangat kaya dengan hasil-hasil kraftangan, tetapi kita lihat hari ini persaingan dengan industri plastik menyebabkan ramai yang tidak mahu menggunakan barang-barang kraftangan. Contoh seperti rotan, hasil rotan. Jarang sekali, kadang-kadang suri rumah lebih guna contoh tudung saji plastik dengan tudung saji rotan. Mereka lebih minat guna tudung saji plastik, mungkin dengan harga yang lebih murah dan sebagainya. Bakul sampah, kebanyakan guna bakul sampah plastik. Kadang-kadang kita mempunyai banyak hasil-hasil kraftangan daripada sumber semula jadi kita, termasuk tikar mengkuang yang sekarang sudah industri ini hampir pupus. Begitu juga termasuk juga hiasan, termasuk keris, termasuk hiasan daripada tempurung, termasuk juga kain batik, songket yang bukan semata-mata untuk dijadikan pakaian tetapi boleh dijadikan barang-barang lain seperti hiasan dinding ataupun beg ataupun dan sebagainya. Jadi sejauh mana perkara ini telah diberi perhatian oleh pihak kementerian untuk menjadikan kraftangan ini sebagai industri yang mendapat pulangan yang baik untuk hasil dan negara kita, dan apakah promosi telah dibuat ke luar negara untuk memastikan industri kraftangan ini mendapat pasaran di peringkat antarabangsa. Saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan kawasan pelancongan dan kawasan saya, iaitu berkaitan dengan naik taraf kemudahan infrastruktur di kawasan rantau panjang. Sebagaimana yang kita tahu, kawasan rantau panjang ini kawasan yang menjadi tarikan pelancong domestik khususnya untuk membeli belah barang-barang daripada Thai. Tetapi banyak kemudahan infra yang perlu ditambah dan dinaik taraf. Contoh kemudahan hotel yang sangat kurang. Jadi apa yang paling satu kerugian kepada rakyat ataupun penduduk tempatan, pelancong datang daripada luar terpaksa mereka menginap di Kota Baru ataupun di Golo kerana kemudahan hotel yang tidak mencukupi di rantau panjang. Jadi perkara ini menyebabkan hasil limpahan kedatangan pelancong itu dapat kepada rakyat negara lain. Begitu juga kita tengok dari sudut kemudahan asas yang lain. Termasuk juga saya ingin tahu tentang naik taraf pusat pelancongan di Bukit Kung. Ada di rantau panjang ada satu kawasan peranginan yang pemandangannya sangat cantik, kawasan tadahan air yang empangan yang sangat cantik dikelilingi dengan bukit-bukit yang sangat menyejuk mata hati pemandangan kita. Jadi tetapi kawasan ini tidak ada kemudahan yang menyebabkan tidak menjadi satu boleh memberi impak ekonomi kepada rakyat tempatan. Jadi saya ingin tahu adakah perancangan pihak kementerian untuk memastikan keindahan semula jadi yang disediakan oleh Allah ini di setiap parlimen ini diambil perhatian untuk memberi impak yang baik kepada rakyat tempatan. Begitu juga saya ingin tahu setakat ini kita tengok dalam negara kita dengan penurunan nilai ringgit dalam negara kita yang menyebabkan tarikan pelancong luar datang ke negara kita. Tetapi paling rugi apabila promosi kita tidak meluas. Jadi saya ingin tahu dengan keadaan yang ada pada hari ini, contohnya di kawasan saya sendiri, kawasan bebas cukai, apakah program yang telah dirancang oleh pihak Kementerian Pelancongan untuk menarik lebih ramai lagi pelancong-pelancong daripada negara jiran khususnya untuk datang membeli belah ke rantau panjang. Dan khususnya saya fokus kepada Pasar Siti Fatimah yang telah dibina di bawah Kementerian Pelancongan sebelum ini. Kita tengok seolah-olah suasana yang agak muram apabila kurangnya sambutan daripada pelancong-pelancong luar untuk masuk mungkin dengan suasana bangunan dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan pihak Kementerian Pelancongan memperbanyakkan promosi termasuk labor dan sebagainya yang ataupun program-program yang boleh menarik lebih ramai lagi terutama pelancong-pelancong daripada negara jiran untuk sama membantu menaikkan taraf ekonomi rakyat dan sekaligus boleh membantu terutama golongan peniaga-peniaga kecil. Jadi itu saja Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Ada 19 orang yang mati.